Dari zaman dahulu, perkutut dipercaya bisa mendatangkan aura positif hingga aura negatif. Ini tidak lepas dari cerita pada zaman kerajaan dahulu bahwa ada katuranggan dan ciri mati perkutut tertentu yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki, bisa menciptakan suasana tentram, ayem damai, dan adem di sebuah rumah tangga atau untuk pemiliknya secara individu. Ini bisa kita maknai bahwa memelihara perkutut adalah sebuah seni dalam memaknai hidup ini. Perkutut juga bisa menjadi aura positif apabila kita memeliharanya dengan sepenuh hati, dengan memaknai ciptaan yang maha kuasa, keindahan, dan ketentraman yang kita rasakan seperti perkutut.